Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Mbak Iis. Kali ini Mbak Iis mau memetik cabai lagi ya teman-teman. Tuh lihat cabainya udah merah-merah kan. Tuh. Oh ya teman-teman, cabai ini sudah menemani Mbak Iis selama 3 tahun. Jadi usia pohon cabai ini sekitar 3 tahun ya teman-teman. Sudah mengalami perombakan tempat 3 kali ya teman-teman. Pertama di sebelah sana, terus dipindah lagi ke pot ember, dan yang ketiga kali dipindah lagi ke sini. Dan alhamdulillahnya masih tetap subur dan tetap menghasilkan buah cabai yang tetap bagus ya teman-teman. Tuh. Nah, cabai ini cabai dari Indonesia ya teman-teman. Ceritanya dulu ada nenek Indonesia ya, orang Cina Indonesia yang bersuamikan orang Taiwan. Dia menanam pohon cabai seperti ini ya. Ini cabai Taiwan, cabai Indonesia. Kalau di Taiwan cabainya nggak kayak gini ya. Nah, jarang sekali pohon cabai seperti ini ya di Taiwan. Ini kayaknya apa cuma saya yang punya atau saya yang nggak tahu ya. Di tempat lain mungkin ada juga. Nah, kita lihat. Tuh, kita lihat dahannya. Tuh. Aduh. Tuh. Jadi dahannya itu udah sangat tua ya, tuh. Yang itu. Nah, ini yang ini lebih jelas. Tuh, itu pohonnya. Dahannya itu udah sangat tua ya. Tuh. Mudah-mudahan masih tetap bertahan dan tetap subur menemani bayi selama di Taiwan. Buat bikin sambel, kalau nggak makan pedas rasanya bagaimana gitu ya kan. Tuh. Ayo kita coba petik yuk. Yuk kita petik. Thank you.
lumayan. Sampai di sini dulu teman-teman video dari Mbak ISBR. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih.